kita harus mengutamakan mendidik masyarakat kita. Dan saya kira kalau kita lihat tujuan kita merdeka itu jelas betul itu. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi aktivitas masyarakat itu harus dilindungi. Kemudian seterusnya kalau negara, kalau TNI kan sudah melakukan yang namanya melindungi bangsa dan tumpah darah. Tetapi ini memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan. Saya kira pada tataran mencerdaskan bangsa, inilah pendidikan di situ dilakukan. Jadi semua aparat pemerintah dimanapun juga, dia harus mengutamakan pendidikan edukasi. Itu. Edukasi itu. Selain itu memajukan masyarakatnya itu, ekonominya. Sekarang itu kita lupa tujuan kita merdeka, kemudian kita sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh itu. Ini urgensinya kurang begitu, Pak. Urgensinya kurang untuk ngurusin. Iya, Mbak. Abang-abang ini. Nah, jadi gini, Mbak. Kalau mau mengurangi yang disebutkan tadi itu, marilah kita jujur pada rakyat ini, pada bangsa Pak. Ini. Apa yang kita harus lakukan, Pak? Ini dari... Jadi, kemudian pemerintah itu sekali lagi, bukan mau menghabisi, apa itu... mereka berpendapat kritis dan lain-lain. Tapi didiklah mereka. Kan sesungguhnya masyarakat kita itu kalau dididik, dibina itu jauh lebih mudah. Dan itu mesti memulai dari keluarga. Ya, itu keluarga pendidikan lah. Itu setuju. Ya. Mendidik setuju. Ya. Dan itu kan sudah dilakukan bangsa ini apa dipikir 10 berpuluh-puluh tahun.